being one of the oldest city in Indonesia, definitely has a lot of historical heritage. Yup, we're talking about the city of Magelang. The city was established in 907 AD. Due to its strategic location and its beautiful view, the Dutch government also made the city a center of economic traffic. Various urban facilities and infrastructure start from the water tower built in the city square in 1916 to the paved arterial roads which made Magelang even more developed. I believe exploring this historic city is not enough if you do it in just one day. But in this episode, let me summarize some of the stories only on Sidewalk. Hey, what's up, walkers? I hope you're doing great. Now I'm standing above an aqueduct, a water channel that passes high above the road. Well, this unique structure is one of the unique features of Magelang City. The initial construction of the aqueduct was due to the positions of Magelang City being higher than the rivers that flanked it, which is the Progo River in the west and Elo River in the east. I'm interested in the existence of this aqueduct because the structure is also a relic of Dutch colonial era. I will try to walk down this waterway and see the main roads under the structure. I'm Chandra Praditya. This is Sidewalk. Since the colonial era, the city of Magelang was designed to be a comfortable settlement. To support it, then a city water channel was built to meet water needs in households. A water channel that extends and divides the city drains water from Manggis River and ends at the Kampung Jaguan of South Magelang. This water channel has pressure by utilizing the energy of gravity, because it circulates water from a high place to a low place. Its original name is Bu Kota Leiding. But the people of Magelang now know it as Kali Kota. This project is quite an extraordinary in 1883, and at first glance it looks like a dragon that stick out along the city of Magelang, which extends from north to south. The length of this aqueduct reaches 6.5 kilometers, and it is still functioning today. The functions of this water channel is for irrigation to clean the household waste. Another unique features can also be seen from the three tunnels made under the water channel is the arc, or locals used to call it pelengkung. Walkers, this is Magelang Square, a city center that marks the early civilizations of this historic city. You can find the first great mosque in here, then the first better church in here, then you can find temples, and then you can find other landmarks like City Tower or a big statue of Pangeran Diponegoro behind me. Now let's see what we can do here. Keep following me only on Sidewalk. So walkers, this square is the main attraction for locals. You can see that parents can spend their time with their kids, and then
There are some selling bubbles and balloons, and there are some of rent of a toy car. Then I can see there are lots of canvas right there. I don't know what is that, so why don't we find out? Come follow me. Halo Ibu, boleh ngobrol sebentar? Oh ya, saya pinjem ya. Saya gini Bu, saya Chandra. Kita dari Sidewalk, kita lagi jalan-jalan di Magelang. Maaf dengan Ibu, siapa saya bicara? Ibu Yati. Ibu Yati. Nah, Ibu Yati, saya boleh tanya nggak? Ini sebenarnya apa sih yang ada di sini nih, yang dipajang di sini nih Bu? Ini tuh lukisan anak-anak, mewarnai. Mewarnai. Oke, mewarnai. Ini bahan dasarnya dari apa Ibu? Styrofoam. Styrofoam. Oh, kalau idenya sendiri boleh saya lihat ya Bu ya? Boleh ya, saya lihat. Oh, gimana? Oh, ini menarik banget ini. Ah, ini Bu, saya boleh tanya, ini idenya dari mana sih bikin styrofoam terus diwarnain gini? Ini idenya dulu cuma satu orang, tapi laris toh Mas, jadi semuanya oh, gitu. Itu ngikutin. Semuanya pada ngikutin. Nah, terus kalau temanya sendiri bagaimana ini Bu? Enggak. Tergantung anak-anak tuh kartunnya itu apa yang sekarang itu lagi buat pinipin. Kalau sekarang ini bubble gitu. Oh. Karena nanti pesen bisa. Berarti ada trennya ya. Oke. Nah. Ambil. Kalau ini Bu, saya lihat gambarnya sendiri ini kan ada beberapa yang sama. Ini apakah ada polanya atau menggambar sendiri? Enggak, itu pakai screen. Oh, di sablon. Iya, sablon gitu. Oh. Ya, menarik ya. Kemudian ini bahannya nyari di mana ini, Bu? Apanya namanya ini styrofoamnya? Di toko busa. Di toko busa ya, banyak ya. Oke. Okay. Kalau omsetnya sendiri bagaimana, Bu, dari kegiatan yang sangat kreatif ini? Alhamdulillah, ya. Apalagi kalau menjelang tanggal, apa itu? Itu liburan, cuti bersama itu, alhamdulillah, naik. Oh, gitu ya. Mungkin kalau pewarnanya sendiri bagaimana Ibu? Pewarnanya dari bahan cat kayu. Cat kayu. Ya, pewarna makanan. Oh, pewarna makanan. Ya, kalau nempel di baju bisa hilang. Kalau anak-anak kan enggak mungkin gambar itu seperti orang dewasa atau mas tempat yeah, di kota. Yeah. Itu nanti kalau dicuci hilang. Oh, gitu. Omset paling tinggi tuh bisa sampai berapa Bu dari kayak begini? Bisa pernah 700 satu hari. Satu hari? Ibu sendiri jualan, lebaran. Kalau Ibu sendiri pasang apa ya istilahnya, buka lapak gini, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 10. Dari jam 4 sore sampai jam 10. Kalau hari biasa. Tapi kalau ini menjelang lebaran itu dari pagi. Dari jam 10 sampai jam 10 nanti sore, nanti malam. Nanti malam. Oh, kalau hari libur seperti ini ya. Jadi ada waktu, memang ada waktu yang ketika ramai jadi harus jamnya harus lebih banyak lagi. Wah, terima kasih banyak Ibu. Ini sangat menarik sekali karena unik ya Bu. Gak harus pakai kanvas tapi pakai media yang murah. Dan anak-anak tetap bisa senang ya. Iya. Makasih banyak dengan Ibu siapa tadi? Bu Yati. Ibu Yati ya. Makasih banyak Bu Yati. Sukses terus. Mari. Badan Park area is located on Ade Irma Suryani Street. For a moment, I was amazed by the clean and tidy city layout, with buildings that are still in good shape. Then I stopped in front of the General Sudirman Museum, which is managed by the Department of Education and Culture of Magelang City. It is said, this place was the last resting place of the great commander, General Sudirman, until he died on January 29, 1950.
Walkers, looks like there is a museum guard inside. Let's add some information about this building while exploring the interior and the elements inside. Let's find out. Halo Bapak. Bapak, perkenalkan saya Chandra dari Sidewalk. Nah, kita lagi jalan-jalan ke Magelang nih Bapak. Terus kita tadi mampir ke Museum Sudirman ya Pak? Iya, iya. Nah, boleh kenalan nggak Pak dan Bapak siapa? Nama saya Rangun Subiandi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Museum Jenderal Sudirman, museum yang salah satu museum yang ada di Kota Magelang. Magelang ada 6 museum, salah satunya Museum Jenderal Sudirman. Nah, kenapa ada Museum Jenderal Sudirman? Ya. Ketika dia Jenderal Sudirman memimpin perang bela selama 7 bulan itu, dia mengalami sakit ataupun beliau paru-parunya harus dikempeskan satu. Ada yang dikempeskan satu, maka usai dari memimpin perang gerila itu, beliau memilih istirahat atau dalam masa penyembuhan. Maka dipilihlah Magelang sebagai tempat dia untuk penyembuhan. Nah, tepatnya di rumah ini dan bangunan ini, beliau dan keluarganya tinggal sampai beliau meninggal dunia di usia yang relatif muda, 34 tahun. Ya. Nah, di sini beberapa koleksi yang kami miliki ketika beliau Jenderal Sudirman tinggal, salah satunya adalah kursi dan meja. Beliau tinggal di sini, dia menerima tamu, salah satunya adalah si Sultan Hamengkubuwono yang IX. Beliau juga pernah rawat ke sini dan sering berkoordinasi dengan beliau Jenderal Sudirman. Karena beliau sudah ada di Magelang dan kebetulan memang waktu itu Yogyakarta itu menjadi ibu kota. Iya, 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 betul. Oke, kalau mungkin saya boleh tanya sedikit Pak, ini ada yang menarik buat saya. Ini apa ya Bapak, plakat ini? Itu amanat beliau, Jenderal Sudirman. Iya. Ini kan sekitar 1949 ya Bapak? Artinya beliau seorang tokoh ataupun bapak ini atau penggagas atau pendiri kebenaran. Dia membuat sebuah amanat, satu-satunya hak milik nasional Republik Indonesia yang masih tetap utuh dan tidak berubah-ubah. Masih tetap utuh tidak berubah-ubah, meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan adalah hanya Angkatan Perang Republik Indonesia. Artinya bahwa ketika bentuknya ketentaraan itu utuh, tetap utuh ya, menghadapi segala macam, artinya nggak boleh dipakai politik sebenarnya waktu itu di Indonesia maupun penguasanya siapa, siapapun saja tentara berat. So Walkers, this is the room of General Sudirman, and if you come to visit to this place, you have to take off your shoes and let's go into the room. Okay, come on. Terima kasih. Yeah. Jadi ini. Ruangan Jenderal Sudirman. Yeah. Kita tinggal di sini, tidur di sini. Okay. Beribadah juga di sini, meninggalnya tepat di sini. Ini masih ori semua. Kita baru menggantikan kulit karena memang agak sedikit agak baru dan ini juga kelambu ini agak bersih karena beberapa waktu lalu 3 bulan yang lalu kita bersihkan dengan tim TACB yang membersihkan. Nah, ruangan ini masih asli. Salah satunya adalah juga almari ini. Di mana dia tinggal. Di sini ada tempat di mana pakaian-pakaian tapi mana pakaian dan dibawa ke sini. Dan juga obat-obatan ketika Jenderal Sudirman di sini karena beliau dalam keadaan sakit. Nah, salah satu adalah koleksi di mana ada kursi, di mana kursi panjang ini dua suster yang merawat beliau Jenderal Sudirman yang selalu menemani, dan juga istri beliau Ibu Siti Alvia selalu menemani beliau Jenderal Sudirman selama ada di Magelang, jadi kamar ini Ibu Siti Alvia. Oke. Iya. Oke Bapak, jadi
Ini apa nih Bapak? Ini adalah ruang di mana ketika Jenderal Sudirman. Sini Bapak, silakan. Sudirman sakit. Itu ada beberapa dokter, 4 dokter yang merawat beliau Jenderal Sudirman. Salah satunya yang ada di Kota Magelang yaitu Bapak Husin yang merawat beliau Jenderal Sudirman. Tetapi untuk ruangan hari ini kita mengenalkan adalah tandu, di mana ketika beliau memimpin perang gerila itu dengan cara ditandu. Karena memang sejarah ini lebih penting karena ikon beliau ketika memimpin mengajak sakit dengan cara ditandu. Di mana ditandu itu beliau menempuh jarak 1010 km dari Maguwoharjo sampai di titik aman di Desa Sopo, Pacitan, Jawa Timur. Beliau ditandu. Nah, untuk hari ini kita replika untuk yang asli seperti ini. Ini yang ada di Sasmita Loka Yogyakarta. Sasmita, Museum Sasmita Loka Yogyakarta. Iya. Nah, ketika melakukan perang gerilya memasuki area Jawa Timur, beliau berubah nama menjadi Abdullah Jepolo Lono. Mana diketahui bahwa orang kita, orang-orang Indonesia menjadi bagian mata-mata Belanda. Maka di mana diketahui keberadaan beliau Jenderal Sudirman, maka akan terjadi bom. Ini termasuk ilustrasi juga di mana ketika Jenderal Sudirman melakukan perang gerila keberadaannya, maka area itu terjadi bom. Oh ini ya Bapak, area-areanya. Bapak mungkin bisa tunjukkan lagi Pak, kalau selain di sini itu kira-kira ada feature yang lain apa lagi ya Bapak kalau di sini Bapak? Mungkin kami bisa tahu yang menarik dari musim ini. Iya betul. Sebenarnya ketika Jenderal Sudirman meninggal dunia itu kan hari Minggu depannya setelah maghrib, maka dia orang Muslim harus segera dimandikan. Ada beberapa koleksi di mana meja itu menjadi tempat Jenderal Sudirman jenazahnya dimandikan. Di belakang ya Bapak. Oh iya Bapak. Jadi ini ruangannya atau gimana? Ini sebenarnya ruangan dapur, tetapi kita untuk mengamankan atau gimana karena sejarah ini koleksi yang kita miliki adalah meja. Di mana meja ini dulu ketika Jenderal Sudirman meninggal dunia waktu itu setelah mati karena beliau seorang Muslim harus segera mungkin harus dimandikan atau disucikan. Maka dengan meja ini beliau dimandikan dan disucikan. Dan setelah itu dibagi fungsinya sebagai karena ukaman, karena dari Magelang sampai ke Yogyakarta dibawa ke sana di Taman Pahlawan Kusuma Negara beliau dimakamkan, tapi sebelum dimakamkan disemayamkan dulu di Masjid Agung di Yogyakarta, disolatkan di sana. Waktu itu juga Bapak Susukan Mahmudun juga hadir dan juga menyolatkan beliau di Yogyakarta. Nah, historinya adalah meja ini pernah untuk melakukan pencucian jenazah beliau setelah itu dibawa ke Yogyakarta. Ini adalah di mana foto terbentuk ketika keberangkatan dari rumah ini sekitar jam 10-an. Itu diberangkatkan. Nah, ini area depan museum yang sekarang bangunan ini menjadi museum. Nah, Bapak, saya lihat di sini kan juga ada menarik ini meja-meja juga di sini di tanah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak tentang meja ini. Ya, ketika keluarga beliau Jenderal Sudirman tinggal. Ya. Ini ada meja kursi makan Sudirman dengan keluarga makan barunya ada di sini. Ini masih asli, artinya originalnya masih. Tetapi mohon maaf, ini yang penyesuaiannya hanya di meja kalau kursinya. Ini sepertinya kalau lihat desainnya kayaknya bisa di-extend ya Pak, bisa dipanjangin ya. Iya. Ini yang disamakan, tetapi untuk kursi-kursi ini masih ori. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Hari ini kami mendapat banyak sekali informasi dari Bapak tentang sejarah bagaimana Jenderal Sudirman bisa sampai di sini hingga akhir hayat beliau dan juga bagaimana museum ini bisa berdiri.
Terima kasih kunjungannya Mas Chandra di Museum Jenderal Sudirman, supaya kunjungan ini ataupun kegiatan ini manfaat bagi kita semua, khususnya generasi-generasi muda yang ada di Indonesia, bahwa mengetahui bahwa sejarah itu penting, apalagi sejarah Jenderal Sudirman, Bapak pendiri militer atau tentara di Indonesia, juga pahlawan nasional. Museum di hatiku. In the late afternoon, I immediately look for the legendary culinary in the city. I then walk to the Chinatown area and found the aqueduct, which passes through Daha Street. Then I arrived at Pajang Kemiri Rejo Street and found Warung Wedang Kacang Kebon. This stall is located right next to the aqueduct and stands very simply. I'm interested in trying it because it's a hot drink would be perfect to be enjoyed on an afternoon like this. Permisi Bapak, saya mau pesan wedang kacang bisa? Bisa. Di depan ya? Ya, berapa? Oke. Okay. Satu aja? Satu. Oke. Okay. So workers, the location of this Wedang Kacang Kebon is located besides the aqueduct that we met earlier in this episode. And this stall is established since 1982. It's open from 4 p.m. to 8 p.m. As you can see inside, this stall is very crowded. Now I think this is something famous around Magelang. So let's try this dish. It tastes really good. Now, as you can see there is peanuts and then sticky rice. I think it's a perfect blend. And it's warming. So delicious. Workers, I'm a fan of legendary culinary delights in Indonesia. I feel this wedang kacang is something special because it has a savory and creamy taste. A bowl of this wedang kacang is served warm with a lump of white sticky rice and the peanut melts when it chew. So workers, I think this wedang kacang could be an option for you if you came to visit in Magelang. So because Magelang is located in between of mountains and the climate here is quite cold, so I believe this drink is perfect for the situation. It really warms my tired body. Wedang Kacang has been around for 60 years and is open except for Thursday. Other menus that we can try are skotang, ronde, Japanese noodles, spring rolls of bamboo shoots, and fried tofu with fillings. There is also banana satay, which is a customer favorite snack. So workers, I'm very happy to be able to walk around Magelang, and it's opened my eyes. I believe every city has always a story to tell, and exploring the other side of the city is always a pleasure to me. Follow my journey on the next episode of Sidewalk. I'm Chandra Praditya. See ya!